Hai hai, selamat datang. ARMY malu dengan ulah penggemar Jimin BTS. Baru-baru ini, sejumlah orang yang mengatasnamakan penggemar Jimin BTS melakukan protes kepada Big Hit Entertainment. Mereka mengirimkan sebuah truk iklan ke depan gedung Big Hit untuk menyuarakan tuntutan mereka, yaitu agar Big Hit memperlakukan Jimin dengan baik. Menurut penggemar yang mengirim truk tersebut, pihak Big Hit seharusnya memberi Jimin kebebasan untuk melakukan aktivitas solo di luar grup dan tidak membatasi potensinya yang lain. Selain itu, mereka juga menuduh perusahaan tidak berbuat banyak untuk melindungi Jimin dari komentar dan rumor jahat. Jadi, mereka meminta perusahaan untuk segera menuntut orang-orang yang menyebarkan berita bohong dan postingan jahat terhadap BTS. ARMY menyoroti tindakan yang dilakukan oleh sekelompok orang tersebut, terutama permintaan agar Jimin diberi kebebasan untuk melakukan kegiatan di luar grup. Bagi ARMY, ini adalah permintaan yang tidak masuk akal. Berikut beberapa tanggapan para ARMY. Say she love the way my chain sitting contemplating.